Hai semua, jumpa lagi dengan aku di channel YouTube Eka Bintang Atala. Kali ini aku ingin membuat kue mangkok. Dengan bahan-bahan lebih lengkapnya, simak di description box dengan menekan tombol panah ke bawah di sebelah kanan bawah video ini. Pertama-tama, kita haluskan tape dengan cara ditekan-tekan dan buang isinya. Setelah halus, lalu sisihkan dan siapkan tempat untuk mengadon. Lalu tuang tepung beras, gula pasir, garam, tepung terigu, aduk semua bahan kering sampai semua tercampur rata. Lalu tuang air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai gulanya hancur. Lalu tuang tape yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan juga ragi kue, lalu aduk-aduk kembali sampai tapenya tercampur rata dan halus. Setelah semua tape dan bahan lainnya tercampur rata, lalu tambahkan pewarna makanan. Aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata. Lalu sisihkan dan istirahatkan sampai sekitar 30 menit atau sampai mengembang. Setelah diistirahatkan, lalu buka tutup adonan, aduk kembali, lalu masukkan baking powder, aduk kembali, lalu tuang ke dalam cetakan. Untuk mengisi cetakannya, jangan lupa untuk diisi sampai dengan penuh. Di tempat lain, panaskan juga kukusan. Setelah kukusan mendidih, lalu masukkan kue ke dalam kukusan. Tutup kukusan dan gunakan api kompor yang paling besar. Sekitar 15 menit, dicek matang, lalu segera angkat dan matikan kompor. Dalam kondisi hangat, keluarkan dari dalam cetakan. Tara, hasilnya seperti ini. Apabila teman-teman menyukai video ini, bisa mencobanya di rumah. Terima kasih sudah mengikuti video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you!